pertanyaan langsung tadi. Ya, Fakhrudin disiapkan Bung Riki. Ya, ini memberikan ruang istirahat tentunya bagi Handi Ramdan. Ya, betul sekali. Kalau dipaksakan nanti jangan bisa merugikan. Ya. Fakhrudin ini back tengah dari PSS Sleman. Posturnya bagus juga, 180 cm. Artinya untuk duel-duel bola udara dengan pemain-pemain Kamerun masih bisa diharapkan. Cukup masih segar, 23 tahun usianya kali ini. Dan di belakang tanpa Henki Ardiles, tanpa juga Diego Michels, pemain timnas Indonesia, Dennis. Ya, betul. Dan kali ini, Qatar membantu sebuah umpan, ataukah tekanan-tekanan dari Kamerun di babak kedua juga sudah mulai mengendor. Apakah ini faktor kelelahan pun, karena memang mereka baru datang hari Jumat. Betul. Sehari cukup jauh perjalanan. Dari Yaounde ke Jakarta memang cukup lama waktu yang ditempuh di penerbangan. Dan juga hanya satu hari setelah dari kedatangan dengan tampil di Ya, Elie Boy tidak mampu melewati Jean Patrick tadi. Abednego. Ya, kali ini Gustav. Dan kita saksikan Handi Ramdan. Ya, kita harapkan asal Persija tidak ada apa-apa pun. Kita harapkan tidak mendapat cedera yang begitu serius. Iya, yang bisa mengganggu penampilannya nanti. Nanti di AFF ya. Akan tampil pada tanggal 25 November melawan Wales. Bicara AFF lagi, kekuatan di grup sebelah kita. Ada Thailand, ada Myanmar, kemudian ada Vietnam dan ada Filipina. Kalau kita melihat Filipina yang menonjol ini. Iya. Oke, sementara kita saksikan Okto. Masih Okto melakukan tusukan, tetapi marking yang ketat loh. Itu sulit bagi Okto itu bisa keluar dari tekanan atau pressing dari pemain belakang Kamerun. Ya, dan kita saksikan mulai mengendurkan serangan pemain-pemain Indonesia. Jadi sehingga memberikan kesempatan kepada Kamerun untuk melakukan koordinasi serangan. Ya. Ya, keputusan bagus dari Fakhrudin untuk membawa bola. Ini pemain muda, aset tentunya. Terutama apabila Handi Ramdan ada persoalan atau problem dengan cederanya. Kali ini kamera dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Tendangan mendatar, sebuah drive shoot tadi dilakukan oleh Abednego. Ya, pemain yang baru masuk tadi, Bung. Tembenga Abednego. Main gelandang yang masih muda, 21 tahun. Masih muda tapi posturnya sudah begitu besar. Ya, ada Vendri Mofu sepertinya disiapkan untuk masuk Bung Rigi. Siapakah yang akan digantikan? Substitution for Cameroon. Pergantian pemain untuk Cameroon. Player number 2, Oyomo Mintolo Andres. Replaced by player number 83. Gantikan nomor punggung 18. Luar, digantikan oleh Sandriel. Ya, 21 tahun juga usianya. Sandriel. Sementara Vendri Mofu masih harus menunggu kesempatan untuk masuk ke dalam lapangan. Menurut Anda siapa yang akan diganti? Apakah Kusel atau Antonik? Ya, kalau melihat Kusel, performanya justru baik di babak kedua ini. Kita melihat, saya pikir mungkin kalau misalnya Taufik ditarik, ada sebuah kombinasi yang bagus di tengah. Ya, permainan tiktak yang dilakukan oleh anak-anak Kamerun. Ya, kita lihat pemain yang baru saja masuk tadi, Sandriel.
tapi ini Abednego yang terjatuh dan memberikan kesempatan wasit untuk mengizinkan ya, ternyata Okto ya. Ya, ini ya. Ada satu flank yang ditarik ke belakang, yaitu Okto, dan ada satu flank yaitu Eli Aigwe yang tampil dalam partai kali ini. Ya, dan oh sudah berdiri offside ternyata. Kita saksikan. Ya. Ya, Amino Boba, pemain ya, belakang, sudah berdiri offside. Ada posisinya di belakang dari Mopendi. Offside memang, Bung. Tepat keputusan dari hakim garis. Boba sudah berdiri pada posisi offside sebelum menerima umpan tadi. Kali ini Bambang Pamungkas dengan memang ciri khas loncatan yang sangat tinggi tadi. Ya. Dan kali ini tekanan demi tekanan dilakukan oleh Kamerun kembali. Ya, kalau ada satu sayap yang keluar, apakah mungkin ini 4-3-3 yang dicoba ya. Oleh Delmeister ya. Untuk Rike. Karena biasanya kan dia memainkan 4-4-2 atau 3-5-2. Iya, betul. Sekarang ada 3 gelandang yang dipasang. Mofu, Tony Kusel, dan juga Taufik. Di depan kita mungkin ada Irfan Rakim, kemudian Bapak Pamungkas, Eli Aigwe. Ya, ini menarik mengganti pemain tengah dengan pemain tengah, artinya Fendi Mofu memang mempunyai tipikal sebagai pemain tengah yang biasa diduetkan juga ataupun pada pertandingan sebelumnya diduetkan oleh Delmeister dengan Tony Kusel. Ya. Kali ini ada 3 pemain bertipikal sama. Ya, gelandang petarung juga. Mofu dan juga Tony Kusel. Fahrudin, oh! Ini berbahaya, bermain di daerah sendiri. Ya. Ya, Randy Mofu, oh, body charge. Ya. Apakah merupakan pelanggaran? Pelanggaran, ya, pelanggaran tentu saja. Ya. Ada sebuah upaya yang jelas untuk menghalangi ya. Pergerakan dari Randy Mofu. Tendangan bebas ataupun kartu kuning. Selain mendapat pelanggaran Indonesia. Ya. Dan pemain Kamerun harus diganjar kartu kuning. Dalam tayang ulang kita saksikan memang pelanggaran pun jelas. Ya. Namanya niat sekali ya, ya. Gustav. Jingwe Gustav. Ya, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua. Topik, siapa ngambil? Topan. Novan Setia yang akan mengambil tendangan ini. Novan sudah lakukan dan hampir saja ditip bola tadi. Ya, cukup baik umpan Novan Setia Sesongko. Pemain usia 22 tahun. Yang pernah sebelumnya memperkuat Persibo sebelum ya. Pindah ke Semen Padang. Ya. Ada 2 pemain. Samso Arif juga Persibo. Dan Novan melakukan debut ketika Indonesia versus Mauritians. Ya. Di Palestine Cup. Eli, kita saksikan, ya, mengatur serangan ataupun mengatur posisi sudah dilakukan, ya, tepat sekali arahnya, tetapi dapat dibaca tadi, cuma begini permasalahannya, Bung Titis, ya. Beberapa kali kita saksikan bahwa Eli menuju bola kepada Bambang, ya. Kalau memang ini sudah dapat diantisipasi lawan, kan akan susah.
Ya, memang karena kedua pemain sudah saling mengenal. Yeah. Sepertinya Eli sudah tahu Bambang harus bergerak kemana dan bola diberikan kemana. Tapi dalam posisi set piece seperti ini, memang kita melihat juga Wahyu juga maju. Kemudian Fasrudin juga maju. Dan memang ini yang diharapkan seperti itu. Dua kali kita mendapatkan set piece di kanan dan di kiri. Dan itu juga termasuk peluang. Sebuah harapan untuk bisa menciptakan gol. Ya, Novan memberikan umpan kepada Fendri, Mofu. Ya, Neil Mazar. Yang juga punya pengalaman sebagai pemain PSSI Garuda 2. Garuda 2 pada saat itu. Ya, ini menarik dan langsung melakukan dive tackling tadi. Dan ya, kita lihat Eli Aiboe hanya tertawa mendapat pelanggaran tadi. Dan memang pertandingan international friendly match ini mendapat perhatian yang sangat khusus dari masyarakat pencinta sepak bola, juga para mantan-mantan pesepak bola ada di stadion untuk memberikan dukungan kepada adik-adik mereka. Dan kali ini, ya, Bambang, masih Bambang menguasai bola ke belakang dia. Pada Novan, Novan juga ke belakang kembali. Berhubung pada M. Taufik. Oh, kali ini memicu ke belakang kembali. Wahyu Tri. Ya, mencoba berlama-lama dengan bola. Ya, ini ada sebuah variasi mungkin dari Neil Mazar. Hanya tiga gelandang dan tiga penyerang. Dan saya pikir di menit-menit akhir mencoba berbagai macam variasi atau pola itu perlu. Tidak hanya monoton dengan 4-4-2, tapi juga ada variasi lain. Yeah. Barangkali juga 4-2-3-1 perlu dicoba juga. Perlu dicoba juga.